semoga kalian belum lupa sama Sim Splint 1.0. ini untuk fase kedua PS2. Perbedaannya hanya waktu kita ngelakuin fase kedua, ngelakuin shake, ini kita rubah dengan kita ngelakuin flick di kartunya kayak gini. Kita ambil posisi kayak gini, sebenarnya ini udah fase kedua dari Sim Splint 1.0. jadi kita dapat satu ini, satu as, dan ini double ya. Sekali lagi, perbedaannya adalah waktu kita ngelakuin shake, di sini kita ngelakuin flick. Sebenarnya yang terjadi tetap sama, yaitu kartunya itu kita buka dan kita naikkan satu kartu. Oke, kita ulang. Sebenarnya yang terjadi juga sama waktu kita ngelakuin shake. Ini satu kartu ini kita tarik ke belakang. Oke, sekali lagi. Waktu kita ngelakuin itu, kita shake. Ini satu kartu kita naikkan ke belakang. Sekarang kita perform pakai flick. Itu waktu kita ngelakuin flick. Oke, sama kayak sebelumnya. Cuma di sini bedanya kita pakai 4 kartu as, 4 ace, dan satu kartu gimmick, satu kartu ekstra. Sebelumnya kan kita pakai 4 kartu queen, di sini kita pakai 4 kartu as. Dan untuk setupnya, satu kartu gimmick ini, satu kartu ekstranya posisikan di posisi kedua dari atas, second from the top. Kita di sini pakai 4 as, 4 kartu as, sama satu kartu ekstra, itu kartu queen. Ini satu kartu ekstranya di antara 4 as. Terus untuk setupnya, posisikan ini kartu queennya di second card from the top, di posisi kedua dari atas. Setupnya kayak gini, posisikan kayak gini, dan kalian dapat posisi ini. Jadi kalian dapat posisi kayak gini. Next, kita belajar cara spreadnya. Spreadnya sedikit beda dari Sim Splint 1.0, yaitu ketapin jari tengah sama jari jempol kalian di sudutnya kartu, your middle finger and your thumb in the corner. Dan untuk buka satu persatu kartunya pakai jari telunjuk kalian, the bottom card spread one by one with your first finger. 1, 2, dan untuk atas, push with your thumb. Tahan kartu yang double. Jadi kalian dapat posisi kayak gini. Ini kartu double-nya. Spreadnya, 1, 2, push, top card pakai jempol tangan kiri. Sekali lagi. Oke, spread one by one. 1, 2, and the last with your thumb. Kalian dapat posisi ini. Kalian dapat posisi ini. Oke, ini double. Terus ambil posisi snap change, letakin jari tengah di kartu kedua dari atas, di kartu yang double, dan posisikan jari telunjuk kalian kayak gini. Next, ambil posisi snap change. Ambil posisi snap change pakai jari tengah kalian di kartu kedua, kartu double-nya. Posisikan posisi snap change. Dan posisikan jari telunjuk kalian kayak gini. Jadi kalian dapat posisi snap change. Terus perform snap change. Oke, kalian perform snap change dengan sedikit gerakan shake. Ini slow motion ya, bisa dilihat. Sekali lagi, posisinya kayak gini. Ambil posisi snap change, dan kalian lakuin gerakan sampai sedikit di shake.
dan ini di belakang sudah kalian lakukan snap change. Setelah dapat posisi ini, lay down kartu yang atas, drop di kartu yang sudah di snap. Jadi kalian dapat posisi ini dari belakang, ini yang kalian dapat. Setelah kalian dapat posisi ini, sekarang drop kartu yang di atas, drop semua di kartu yang sudah di snap. Jadi kita dari belakang dapat posisi kayak gini. Kalau dari depan posisinya kayak gini. Oke. Next, kita double kartu ini. Kartu yang atas kita double. Dan kartu queen-nya letakin di atas. Jadi kalian dapat posisi kayak gini. 3 as di bawah. Double kartu belakang. Ini double dan letakin kartu ekstra queennya di atas. Oke, sekali lagi double, letakin kartu ini di atas dan kalian dapat posisi ini. Sekarang kalian ready untuk next. Oke, dari belakang kalian dapat posisi ini. Lakukan spread lagi kayak sebelumnya, ini spread like as before, spread one by one. Kalian dapat posisi ini. Ini still double, tetap double. Kartu yang kedua dari atas. Kita lakuin spread lagi. Kayak gini. Ini still double ya. Oke, kita ulang. Setelah kalian dapat posisi ini, ambil posisi snap change. Terus lakuin snap change with cover. Posisikan lagi. Snap change. Dan posisikan kayak gini. Perform snap change with cover di tangan kiri kalian. Like this. Oke, dapat. Sekali lagi. Sudah dapat posisi ini. Untuk kalian melakukan snap change, cover pakai tangan kiri kalian. Oke, gini lebih detailnya. Dapat posisi ini, ambil posisi snap change, dan kita cover, snap. Setelah kalian dapat posisi ini, lay down lagi kartu yang di atas untuk ke kartu yang dari snap, dan kalian dapat posisi 2 as di bawah dari belakang kayak gini. Kalian dapat posisi ini lagi, lakukan double lift kartu yang paling atas, double lift dan kartu yang bawah, masukkan kartu as yang ini ke tengah-tengah di antara kartu double ini. Oke, sekali lagi double, masukkan kartunya dan kalian dapat posisi ini. Sebenarnya ini double, dari belakang kalian dapat posisinya. Setelah dapat posisi ini, lay down lagi kartu yang di atas, drop, dan untuk di depan kita dapat posisi kayak gini, 2 as di bawah dan sisanya di atas. Dapat posisi ini. Next, kita double lagi kartu yang di atas, ini double sama satu kartu di bawah, ambil, letakkan as of clubs, as keritingnya ini di kartu ketiga dari atas karena ini double ya, jadi ini kartu ketiga. Kita ulang, lalu posisi ini double dan letakin kartu ini asnya di tengah, jadi kalian dapat posisi ini. Jadi kalian dapat posisi kayak gini. Sekali lagi, lakukan spray kayak sebelumnya. 1, 2, 3. Ini still double. Ini posisinya. Lakukan spray lagi kayak di awal. Oke,
yang dapat posisi ini. Ambil lagi posisi snap change. Lakukan snap change lagi kayak di awal. Lakukan snap change lagi kayak di awal. Di posisi snap change. Dan kalian kayak sebelumnya perform snap change lagi. Perform lagi snap. Oke, kita ulang. Lalu posisi ini still double. Ambil posisi snap change dan perform snap in slow motion. Oke. Oke, kalau kalian dapat posisi ini, lay down lagi kartu yang atas dan tersisa cuma satu kartu as di bawah. Kalian dapat posisi ini. Untuk terakhir, shuffle dua kartu yang di bawah, satu, dua, and drop. Kita ulang. Untuk terakhir, setelah kalian dapat posisi ini, setelah kalian dapat posisi ini, shuffle dua kartu di atas, satu, dua, drop. Untuk terakhir, the last, drop lagi kartu yang di atas, dan kalian cuma dapat ada cuma satu as di bawah, dan sisanya di belakang kayak gini. Selanjutnya kita lakuin shuffle dengan posisi gini. Lakuin shuffle dua kartu di bawah, satu, dua, and last card drop. Kita ulang. Setelah kita dapat posisi ini, shuffle satu, dua, drop. Jadi satu kartu tadi di tengah. Dan final kita dapat ini, posisi kayak gini. Dua kartu di atas, dua kartu di bawah, dan satu kartu asnya di tengah. Ini dari depan, ini dari belakang. Terus lakukan spread lagi kayak di awal. Ini the best part. Waktu ngelakuin snap change, kalian kasih sedikit flick di kartunya. Kasih gerakan flick. Jadi biar lebih visual gitu. Setelah posisi ini, lakukan flick. Terus kita lakuin spread again. Kayak gini posisinya yang kita dapat. Ini double, tetap double. Jadi bawah sendiri, as 1, ace of spades 1. Ambil lagi posisi snap change. Ini the best part. The best part karena waktu kita perform snap change ini, kita sambil lakuin flick. Flick. Kayak gini. Setelah dapat posisi ini, posisi snap change, flick. Terus lakukan clean up. Ambil deck kartu dan letakin kartu gift ini di sini, dan sisanya drop 4 kartunya. Dan selesai. Oke, okay. Once more, sekali lagi lakukan spread. Dapat posisi ini, ambil posisi snap change, perform snap with flick. Dan terakhir clean up, ambil deck kartunya dan drop and drop. Selesai. Yeah.